Lah halo teman-teman, jadi kemarin karena itu om ya, wah anak-anak ini udah main itu sa-sa-e, alias kalau mainan tuh sembarangan, makanya yang itu tuh udah rusak kan. Besok tak buatin lagi, kan ayah bilang gitu. Lah tak buatin ini teman-teman, jadi sekarang ini tadi ini udah di custom sama Om Pelos ya. Ya ini nanti berarti pakainya kepalanya punyanya, truknya punyanya Kak Adit gitu. Jadi kalau mereka mau hotel-hotelan, mau apa-apa kan di sini bebas teman-teman. Nah ini nanti hari ini nih kita Om cek kekuatan ya. Nah, cek kekuatan nanti kita akan nyobain dewasa semua kita naik di sini gitu. Soalnya Dimas belum 100% fit teman-teman. Jadi mungkin ya tetap ini Kak Adit aja yang apa yang biar nyobain ini. Speknya ini kita ban belakang ini pakai ban ini ya teman-teman ya. Insya Allah kuat kok. Lihat kalau nggak percaya ya. Tuh kan, kuat insya Allah kuat ini. Jadi buat hotel nanti ya semoga aja keren teman-teman. Oh iya teman-teman lupa, daripada ini kan nggak kepake ya. Biar nanti sama Om Pelos dipasang di sini. Wih, racingnya auto panjang. Lah ini yang keren ini. A few moments later. Wah, wow, udah jadi lo ya? Ya udah, kamu dari tadi lo. Ya. Apa? Ini kok keren ya ada kayak gininya? Ya, ini tujuannya apa kak? Biar kalau belok nanti kan nggak natap sini. Nah kan gitu, berarti sekarang lo kak. Lah kok ada ini apa? Nomornya spoiler? Spoiler atau apa itu lah? Ayah pernah bilangnya itu spoiler. Ya ini gini kak. Iya. Ini lo. Bisa. Apa? 360 derajat. Ya udah. Ini hitungannya 90 derajat kan? Ayo kita cobain yuk. Hayu. Ayo kamu naik sana kak. Mau kemana ya kak? Ini mau nyobain bentar Dim. Iya mau nyobain ini lo Dim, nanti jadiin hotel. Kamu kan gak boleh gerak toh sama iya, bunda. Iya gak dibolehin sama bunda. Gak boleh sama bunda. Terus biar itu sembuh duluan katanya. Biar sembuhnya maksimal. Biar sembuhnya. Bentar kak, biar tak undurin ayah aja. Oh ayah. Kamu yang di... Berarti nanti aku yang nyetir ya. Ini gampang, ini bisa dilepas. Oh. Coba di bawah. Gitu toh. Awas. Ini bukannya yang ada di drag. Ayo kak, itu bawa mundur kok malah. Lah kok kamu malah kesini Jin? Lihat ya. Ini kayak gini nih. Besok berarti kan kamu buatnya hotel sama ya. Kakak tak buatin di sini nggak apa-apa ya? Iya. Bawain ya. Lebih kuat malahan. Okay. Mundur terus, pol terus dulu terus. Masuk ke sana. Oke, hop. Ya. Enakan ini ya daripada Jeep. Soalnya enakan ini daripada Jeep. Enak. Masalahnya kalau Jeep kan, wah, itu ngeremnya sangat-sangat harus cakram itu ya. Sebentar Dim, kapas. Nanti kalau kesenggol itu mulu, nangis kamu nanti. Wih, sekarang tempat duduknya juga nyaman ya. Nih, lihat. Ya, nih, lihat. Wah, nanti gini. Malah kamu ikutan. Malah ikutan. Udah lu. Ya, malah kan teman duduk yang nggak nyetir. Nggak apa-apa ya. Padahal kan kalau nyetir kan pakai tangan. Iya, itu bunda nggak tahu kenapa ya. Padahal kan udah nggak apa-apa ya. Udah nggak sakit. Tapi... Kan cuma duduk toh. Tapi dilarang sama bunda. Dilarang apa? Mungkin bunda khawatir sih. Iya, kayaknya. Gitu. Oh, yang... khawatir lah, ayah juga khawatir Dim, jangan ikut Dim. Enggak, kalau ayah juga terserah kamu, maksudnya terserah kamu kalau kamu merasa nyaman, udah enakan ya. Kalau mau mainan silahkan seperti itu. Dim, tapi satu, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau misalnya benar-benar udah nggak merasain, ya buat mainan nggak apa-apa. Tapi kalau masih merasain jangan dipaksain. Nggak kalau apa-apa, dipaksain nggak. Nanti malah apa itu menyakitkan dirimu sendiri. Udah nggak kerasa. Kita ngetes ini, Dimas ikut duduk nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Dimas ikut duduk, nanti bareng ini tim juga nanti naik belakang semua. Oke. Lalu kan kita ngetes kekuatan. Iya. Kan? Kalau kita nggak gini kita nggak bakal tahu kekuatannya tuh, maksudnya seberapa kuat gitu kan? Ya udah Dim, kamu agak ke depan sini Dim. Gak usah sini aja. Gak usah sini aja. Oke. Ternyata lebih kokoh ini Dim ya. Kokoh ini kayaknya Dim. Pelan kak, pelan. Wih, suara apa itu ya? Gak apa-apa. Yuk terus, beloknya full. Wih, nyeni. Oke, naik. Oke, kak, up. Ayo, ayo om, sini, naik semua. Kita ngetes ini nanti biar tahu kekuatannya.
Oke, berarti ayo. Ini sementara tes ini dulu teman-teman ya. Jadi nanti tambah 1 2 3 4. Tambahin kameramen juga kalau ini kuat ya. Ya toh. Kan eksperimen. Nanti nek enggak jebule jebol. Ayo ayo. Tapi tenang ya, buatannya Om Pelos itu udah dipastikan kuat dan ya, kokoh. Ya, pengennya gitu, Kak. Nanti kan kalau enggak tahu, Kak, kalau belum dites beneran. Yuk. Ya, oke. Okay. Wah, ayo penak. Oh iya ya. Ini kalau besok kalau jadi hotel paling enak ini. Nah pelan Kak, kalau di kayak gini Kak. Wes enak ya. Wah, beneran empuk teman-teman, enak banget. Hop Kak, hop Kak. Kenapa ya? Ini Kak bannya Kak. Sini teman-teman. Copot. Sini tuh Dim, liatin Dim, teman-teman Dim. Iya ini teman-teman. Banyak geser ke kanan. Keluar. Banyak keluar. Oh, banyak ya. Keluar. Bentar ya, bentar. Oh, banyak keluar ke kanan. Banyak. Loh, sampai kayak gini ya? Keluar. Kalau ini malah tabak kanan. Lah iya keluar area, harusnya kan di dalam sana semua. Bisa lagi gitu. Piye iki, Om? Digembesi dulu ya? Gembesi dulu. Aku ceng, gembesi. Oh, enggak ya, pakai ini ya, Om. Ini di anu ya? Siangin dulu, Om. Sana Om, tak tunggu sini ya. Om Lutfi aja. Oh iya, kan yang ngusir Om Lutfi. Oh iya. Kita nunggu ini. Tapi ini yang tadi lho Kak, Dim. Enak gak Dim? Enak banget. Enak banget ya. Wah, aku jadi mau ngerasain di belakang ya. Aduh ya, nanti biar Dimas aja yang nyetir, ya, ya. Kita yang di belakang. Karena kan udah pelontos gini, nanti kan kalau di belakang kan silir. Anginnya tuh los. Bisa sambil nunggu itu bandnya, kita nongkrong di sini dulu aja. Oke. A few moments later. Oh ya, ini Om Pelos sudah jauh-jauh dari sana ini masangnya Om ya. Nanti aku aja ya kayaknya yang nyetir. Jangan Dim. Lah kenapa? Kamu kan masih belum sembuh, nanti malah aku yang kena kasus sama bunda. Iya juga ya. Ya sudah gini aja, kalau Kak Adit ingin ngerasain biar ayah aja. Yuk. Yakin? Ya ayah yang nyetir. Oke. Okay. Om, nanti yang kalau rodanya apa-apa lagi berarti salahin Om Lutfi. Ya maksud, ya Om Lutfi jangan sini lagi. Nanti trouble lagi. Apa-apa? Ya, walah. Sekarang aku yang di belakang bannya malah gini. Senasib kita ngelupi. Wah, itu berarti velgnya itu Om yang kurang bagus. Wah, itulah kok masih ke samping lagi. Iya. Sendiri kalau sendiri bisa ya? Bisa ya? Coba Kak Dimas sama Kak Adit naik coba. Nah, ini kan untuk hotel kalian. Iya. Itu bannya gimana Om? Aman enggak? Aman enggak, Om? Aman. Aman sih ya. Aman. Ya kita coba jalan aja. Okay. Itu jepot enggak apa-apa lah. Om, tak tinggal dulu ya. Jangan nangis. Ya, hati-hati di situ. Wes, enak banget ya. Apalagi sini luas. Dimas. Apa? Berarti besok toh nanti di sini kan di kota. Iya. Nanti di sini pasti ada kayak gini ya. Terus mungkin kita bisa kasih TV juga sini ya? Iya. Iya. Di situ kasih TV di sini. Di sini biar tetap ada spoilernya. Kan di sini ada kayak gini ya. Oh iya ya itu iya. Keren, iya. Sini aja ya. Terus. Mana? Kiri. Kiri terus. Hop. Wah, ini apanya enggak kok mati terus kan? Ya kan aku juga enggak tahu ya. Bensinnya kayaknya ya habis. Bensin udah diisi. Masih barusan tadi tak isi aja kok. Loh. Lah kok ini jadi kanan kiri hilang semua? Mana? Lah ini baru kali ini ya Dim ya? Apanya? Lah ini ban cuma nempel. Masa ban cuma nempel gini aja? Berarti Kak Adit ngurangin beban, berarti Kak Adit yang agak depan Kak?
Oke. Kamu yang agak depan biar Dimas yang sini. Dimas kan ringan. Iya. Oke, oke. Ya, gitu ya. Iya, iya, oke, oke. Jadi langsung pulang aja yuk. Oh, nanti kita konsepin, bilang ke teman-teman nanti kalau udah nyampe rumah, oke? Okay? Oke, okay, ya, siap. Oke. Okay. Belanya tuh tipis gitu ya. Oh, kamu nggak tahu ayah dulu itu kerjanya di proyek kak. Ya apa sam? Oh yes, tapi dianggap aja adalah. Lah gimana ini? Berarti PR-nya malah ban Dim. Ya. Padahal kuatnya kuat lo ini lo. Ayah, aku tadi sempat bahas sama Dimas. Kalau si, misalnya kan sini bisa toh ya? Apa itu kotaknya disampaikan sini? Nah tapi nanti ini masangnya gimana? Bisa. Gini lo kayak ini tuh yang tak masuk tuh segini. Lepeknya segini. Oh. Ini biar tersisa. Yang kamu maksud segitu. Gini kak, gini kak. Misalnya kak, misale. Lah. Tak kira. Lah, yang enggak segini, segini, segini. Jadi nanti di sini TV. Terus ini tuh kasih meja. Jadi aku sama Dimas bisa santuy-santuy sambil nonton TV. Iya, sini meja. Nanti di sekujur sini kita kasih karpet yang agak-agak yang apa itu teksturnya tuh karpet-karpet berbulu ya. Oh, wah cocok itu. Kayak punyanya Om Ali itu loh. Yeah, yang yes, berbulu-bulu. Yang sering kita pakai cuman kita gelarnya sampai di sini. Nanti mungkin kita dikit potong-potong buat nyesuaiin ya. Heeh, ya udah, tapi intinya kalau ini buat kalian berdua kalau temanya buat hotel ini udah kuat Kak sebenarnya ya, buat apa? Tapi spoiler-nya ini tuh harus diambil ya. Iya kan ini kan cuma pantes-pantes dulu. Tadi ayah katanya kira, ayah kok ini kok kotaan gini kok katanya ayah katanya kakak kotaan gini spoiler-nya taruh atas ya waku ya. Ya kita coba aja sama tahu. Iya sama tahu kan keren sih. Sama tahu keren kan ini bebas ini istilahnya modifikasinya tuh bebas lah. Yang jelas PR-nya cuma di ban ini loh. Ayah, atau enggak ya? Bingung ban-nya ini. Oh, tapi kalau kekuatannya udah oke okay, kan? Iya. Oke, okay, memang oke. Okay. Coba kita cocok bertiga. Ayo. Nanti kalau jebol, enggak apa-apa. Kan kita coba kamu sih coba. Gimana? Eh, Dim, kamu kan belum sembuh beneran. Oh, iya. Wow, malah ikut-ikutan. Lah, lah. Oh, iya nanti ngeluarin bunda ya malah. Oh, iya. Aman. Lah, jadi gini aja. Ini kita kalian tanya ke teman-teman aja. Ini mau dikonsep gimana? Oke, teman-teman. Oh iya ya. Jadi ini nanti hotel kita itu mau dikonsep seperti apa? Apakah dikonsep seperti yang hotel kan berjalan apa dikonsep hotel bintang 5 atau hotel Benidorm? Tapi hotel yang jelas bintang 100. Tapi yang jelas kalau ayah tetap ayah penasaran di bannya, Kak. Iya. Harusnya bannya itu diapain dulu ini itu? Kita jangan bahas semuanya dulu soalnya semua tuh teratur dengan roda. Iya, tergantung iya, terpusat tergantung dengan roda. Walaupun ini jadi bagus, rodanya enggak ada enggak bisa jalan. Ya tetap jadinya cuma hotel. Hotel. Tapi kan kita punya roda banyak. Roda drag. Ya sudah teman-teman, intinya truknya Kak Adit seperti ini jadinya ya spoilernya. Kontainernya tuh jadinya seperti ini dan kayaknya jadinya keren banget. Oke. Oke, pokoknya saran dari teman-teman semua kita tunggu ya Dim ya di komentar bawah ya. Oke. Lah, terus apa lagi Dim? Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa. Awas Dim, awas. Dimas kan belum sembuh kan? Ayo tonton enggak tuh? Gini. Itu Bunda marahin Bunda. Ih, cepet. Enggak jadi. Sana. Jangan ke sana. Ayo.
lembutkan.